Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam program Resiran, Renungan Singkat GKJ Petoran. Firman Tuhan pada hari ini akan dibacakan oleh Dek Eva, Sekolah Minggu GKJ Petoran. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku karena aku lemah, lembut dan rendah hati. Dan kamu akan mendapatkan ketenangan dalam jiwamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata guru berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya menuntun kepada terang. Jadi setiap guru akan mengajarkan hal yang membuat manusia mengalami terang. Sayangnya, meskipun memang menunjukkan kenyataan, namun setiap terang tidak selalu mendatangkan kedamaian. Dengan hidup di dalam terang, manusia jadi mengerti bahwa hidungnya tidak mancung, bisa mengerti bahwa mulutnya lebih banyak berbicara daripada melakukan kerja, bisa mengerti bahwa kata-kata yang disampaikannya bisa menjadikan yang mendengarkan sakit hati. Oleh karena itu, guru yang sungguh menuntun kepada terang akan menuntun kepada para muridnya menuju terang yang dapat membuat kedamaian hidup bersama. Sikap yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap manusia, Dia mau menjadi guru manusia dan memberikan pengertian yang menjadikan halusnya budi pekerti dan tenangnya jiwa. Didikan yang diberikan oleh Tuhan Yesus membangun karakter. Jadi bukan sekedar ilmu, tetapi bagaimana ketika memiliki ilmu yang tinggi, maka karakternya bisa menjadikan ilmu tersebut berfaedah bagi hidup semua manusia. Di zaman yang semakin maju, manusia harus hidup seimbang. Artinya yaitu mengupayakan kepandaian dan mengupayakan karakter yang utama. Dengan ilmu yang tinggi dan karakter yang utama, manusia akan menjadi makhluk yang cakap, manusia yang berfaedah bagi banyak orang. Ilmu yang tinggi dapat didapatkan di sekolah, sementara karakter seharusnya dilatih terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tuntunan Sang Guru Agung, semua ilmu tersebut tentu akan mententramkan jiwa kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadi murid Sang Guru Agung dan tetap belajar padanya. Semakin hari semakin sempurna, kan Dia akan menolong kita.